Oke, baik. Nah, kali ini kita lihat suasana kondisi pembagian BST, PKH, atau bantuan pangan non tunai, kartu sembako yang digelar di kantor pos Putus Sebelah Utara, waktu yang ke pos Hulu. Ya, kita lihat suasana dan kondisi mulai kemarin agak antri, padat, warga berkerumun. Sama Kantau. Kecamatan? Kalis. Oh, berarti gitu deh. Kalau anunya baik ya kati, biar enggak macam tuh antri lama. Ramai. Atau desa Anggodinir ya. Masing-masing desa ya kan? Jadi biar enggak berkumun gitu maksudnya. Takut juga di pati deh kalau udah macam tuh kumun. Ayolah. Nak batuk jadi batuk. Nak batuk. Yang dongai nak dongai jadi dong. Udah nak nak setahu. Melihat kondisi seperti ini ya tentu tadi dari salah satu warga sudah dikatakan was-was juga terkait ramainya kerumunan seperti ini, terutama di masa pandemi saat ini. Ya tentu harapan mereka masing-masing setiap desa ada yang mengkoordinir agar dibagikan ke desa masing-masing sehingga tidak menimbulkan kerumunan di satu tempat seperti ini, karena menurut informasi ada puluhan bahkan belasan desa yang datang ke satu tempat ini untuk mengambil bantuan.